Guys, sebelum lanjut, silakan subscribe dulu channelnya ya, agar tidak ketinggalan berita olahraga selanjutnya. Indonesia International Challenge. Pasangan hasil eksperimen Lani Ripka sukses raih gelar perdana. Pasangan ganda putri Indonesia Lani Ripka sukses meraih gelar perdana mereka berkat kemenangan di partai final Indonesia International Challenge. Lani Ripka merupakan salah satu pasangan eksperimen dari PBSI yang melakukan debut mereka pada Vietnam Open 2022 yang lalu. Sayang pada turnamen tersebut, Lani Ripka tidak mampu berbuat banyak karena harus terhenti pada babak kedua. Meski mengalami kegagalan, nyatanya tidak membuat mental mereka jatuh. Justru Lani Ripka membuktikan kapasitasnya. Berhasil melaju mulus ke partai final, Lani Ripka bersua dengan wakil Jepang Sayaka Hobara Hinata Suzuki. Bermain di Platinum Arena, Malang, Jawa Timur, Lani Ripka hanya butuh waktu 40 menit untuk memastikan meraih medali emas. Berhasil meraih medali emas, Lani Ripka mengaku masih ada yang perlu dievaluasi. Pasalnya, pada pertandingan melawan Hobara Suzuki, mereka mengaku bermain terburu-buru. Untung saja hal tersebut tidak menjadi bumerang untuk keduanya. Indonesia International Challenge. Tampil gacor, Rahmat Pramudia raih gelar dalam debutnya. Pasangan ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat Pramudia Kusuma Wardana berhasil meraih gelar juara pada turnamen Mention Sport Malang Indonesia International Challenge. Meski tampil sebagai pasangan debutan, Rahmat Pramudia sudah tampil gacor sejak awal. Dari babak pertama sampai semifinal Mention Sport Malang, telah berhasil menyelesaikan pertandingan di bawah 1 jam. Pada pertandingan final, Rahmat Pramudia dihadang wakil Jepang Hiroki Okamura Masayuki Onedera. Rahmat Pramudia tak gentar dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 23-21, 16-21, 21-15. Rahmat Pramudia terlihat tertekan pada game kedua, sehingga mereka harus kehilangan momentum untuk memenangkan pertandingan. Rahmat Pramudia menerapkan strategi yang sulit dibaca lawan dengan memainkan bola-bola di depan net. "Kami bermain seperti kemarin dengan banyak menaruh bola di depan net," ucap Pramudia dikutip dari laman PBSI.